Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan rebranding elektromotor 7,5 kW dengan merek Teco. Dan ini adalah proses membuka emerald rod yang rusak, yaitu dengan cara dipahat. Jumlah lubang slot dari elektromotor ini adalah 24, dan jumlah winding dari elektromotor ini adalah 21. Ukuran emerald rod dari elektromotor ini adalah 0,85 dikali 2 dan 0,90 dikali 1. Dan inilah hasil pahatan dari emerald rod yang rusak. Elektromotor ini dipergunakan sebagai penggerak pompa di pabrik kelapa sawit. Amper dari elektromotor ini adalah 13,8, dan inilah proses menggulung atau rebanding dari elektromotor tersebut. Dan ini adalah mal manual cara rebanding dari elektromotor 7,5 kW. Dalam proses rebanding ini kita mempergunakan 3 helai kawat emerald rod. Elektromotor ini memiliki 2 pol, yang mana satu polnya memiliki 4. Dan ini proses rewinding dari elektromotor 7,5 kW ini. Langkah dari elektromotor ini adalah 10, dengan ujung atau pangkal dari elektromotor ini di bagian luar. Gaya dari gulungan elektromotor ini adalah double layer dengan spool atau gulungan sama besar. Jumlah winding dari elektromotor ini adalah 21 lilitan, dan ruang kosong dari elektromotor ini adalah 5. Sambungan dari elektromotor ini adalah paralel, yaitu ujung disambung ujung dan pangkal dikeluarkan menjadi U1 dan U2. RPM dari elektromotor ini adalah 3000. Dan marilah kita saksikan video tutorialnya cara rebanding dari elektromotor Teco 7,5 kW.